Nah, siap. Iya. Yuk. Satu, dua, tiga. Maju dikit. Aku dulunya anak nakal, kerja sehari untuk makan sehari. Entah sampai kapan aku begini. Halo sahabat semusku, semangatmu semangatku. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan kembali lagi ke channelnya Wirta Kunil Kunil. Oke, jadi di video kali ini aku mau otw ke Cibubur. Ini jam 2 siang atau single kedua aku akan ditik di sana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti vlog ini. Seperti apa sih perjalanan aku dan perjuangan aku membuat lagu single kedua ini. Tapi sebelum aku otw, aku mau mampir dulu ke warung. Aku mau beli perlengkapan atau bekal buat di studio nanti. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, jadi aku sekarang sudah di warung dan aku mau beli bekal buat di studio. Halo guys, jadi setelah aku melewati 18 stasiun dan akhirnya aku sudah sampai di stasiun UI dan sekarang aku tinggal menuju ke studionya, tapi kayaknya aku melanjut ke studionya itu dengan menggunakan Grab. Jadi langsung aja kita pesen Grabnya. Oke, halo sahabat semusku, jadi aku sudah hampir 5 kali pesen ojek kalian di sini tapi nggak ada yang mau ngambil karena jauh, dan sekarang itu udah jam 4:48 menit dan suasananya ini cuacanya habis hujan. Berat mau bisa bang? Udah ada yang pesan? Oh udah ada. Udah susah ya pesan sini ya? Susah kok ya? Iya, kalau di situ nggak boleh jemput emang? Agak susah bang? Di situ nggak boleh jemput? Enggak. Oh, yang bundaran UI itu? Iya, bundaran UI. Oh iya ya, makasih bang. Oke, siap. Masuk vlog boleh nih bang? Saya masukin video ini boleh? Ya, ntar. Boleh. Thank you bang. Pesan ojeknya susah, tapi aku tetap semangat. Dan pokoknya doain aja, pokoknya semoga lagu aku ini sukses, aku tiknya lancar, dan kalian bisa terima dan suka dengan lagu ini. Oke, langsung aja kita aku coba lagi pesan ojek online-nya. A few moments later. Oke guys, jadi aku lebih dari 5 kali pesan Grab, susah banget dapetnya. Dan sekarang kayaknya mbak ini benar udah jemput aku. Mungkin mbak ini akan ngantar aku nanti. Halo. Oke, iya benar. Ya. Dari mana ya? Dari sini. Gua dari mana keluarnya nih? Mbak ini akan ngantar aku ke Cibubur. Lewat mana nih? Ya. Saya jalan dulu ya. Iya. Oke guys, jadi. Gendong. Oh gendong. Mbaknya mau gendong aku. Jadi di sini nggak bisa lewat ini guys, ini ada pagar, jadi aku harus jalan dulu ke sono. Oke, jadi aku udah dapat Grabnya, jadi tinggal kita on the way ke Cibubur. Aku udah seneng banget, pokoknya kalian harus support aku. Semoga lagu ini bisa kalian terima. Ini benar-benar lagu tentang kisah hidup aku selama di perantauan bertahun-tahun. Pokoknya kisah banget, dalam banget. Aku kalau nyanyi lagu ini tuh selalu netes air mata aku, terus hati aku tuh berdenyu-denyu. Jadi langsung saja kita berangkat ke helm. Pakai aja, pakai aja, pakai aja. Guys, jangan biar kita mentaati peraturan ya. Kita harus pakai helm. Oke, kita berangkat, Mbak. Kita berangkat. Berangkat. Oke. Come on.
Halo sahabat Smusku, ini udah jam 7, jadi kita akan mulai start sini. Doain semoga lancar ini. Ini arrangernya guys, andal nih Mas Gilang. Halo, kita eksekusi lagu, wah mantap deh, dalam pokoknya lagunya deh. Ntar denger sendiri pokoknya. Oke. Lagunya. Aku dulunya anak nakal, hidup susah kan? Dulunya anak nakal. Nasib anak rantau, siang malam berjuang cari uang. Yang penting, yang penting aku bisa makan. Ya, YouTuber tertunda nih guys. Kita gelagah apa di sini? Pakai kamera. Kamera baru dari aku. Aku udah beli kamera. Beli di Play Store. Oke guys, jadi kita udah pesan. Aku pesannya 4. 4 lele untuk 4 orang. Tuh guys. Semua butuh biaya, enggak ada yang gratis. Oke, jadi jangan skip iklan video aku, oke? Biar aku bisa balik modal, anjay. Oke, thank you banget yang udah support aku. Pokoknya kalian luar biasa banget, sahabat Smusku. Semangatmu, semangatku, super, super hebat. Kalian hebat dan luar biasa, guys. Tuh, lihat nih. Gak pakai sendal kita hari ini, malam ini. Mantap. Oke, guys. Jadi kita lanjut lagi vlognya nanti, oke? Dikidot. Oke, kita langsung masuk lagi ke base camp studio. Kita lanjut lagi makan. Habis makan, kita bergadang untuk membuat suatu karya yang mudah-mudahan kalian suka. Jadi sampai ketemu di waktu kita makan ya. A few moments later. Sampai kapan aku begini, terus berjuang meraih mimpi. Halo sahabat Smusku, sekarang udah jam 2 pagi dan aku baru saja habis take vokal. Alhamdulillah, walaupun berkali-kali mengulang demi kalian semua yang ingin sekali melihat karya dari seorang Wita Kunil-Kunil, semoga aja ini karya aku kalian bisa terima dan kalian bisa suka. Dan kalau kalian suka dengan karya-karya aku ya, atau lagu aku, nanti aku akan bikin lagi single ketiga aku. Jadi ini udah jam 2, kita take-nya udah, terus ngambil-ngambil buat nanti video klipnya. Kalian tunggu aja, udah juga. Pokoknya sungguh ini benar-benar perjuangan kita sama-sama, karena ini semua aku lakukan, aku bisa di sini itu karena semangat dari kalian, itu semangat aku. Jadi makanya semangatmu, semangatku. Jadi thank you banget yang sudah support. Insya Allah kedepannya aku akan membuat video-video yang lebih menarik dan yang jelasnya bisa ada faedahnya, yang bisa memotivasi orang, walaupun hanya sedikit motivasinya. Tapi kedepannya aku akan terus belajar. Dan aku ada 3 konten kedepannya yang insya Allah yang kalian mau akan aku buat. Aku jujur, aku semua baca komen kalian. Dan komen-komen kalian tuh benar-benar bisa merubah dan
merubah mindset pemikiran aku dan bagaimana aku bisa membuat konten yang lebih baik sesuai dengan kalian mau gitu loh. Jadi sekian dulu vlognya, nanti kita akan lanjut lagi besok pagi atau setelah ini juga, pokok belum tentu juga, kita lanjutin lagi aja. Oke. Aku minta, aku masih di vlog ini aku gak pernah ngomong subscribe, tapi kali ini aku minta kalian subscribe tombolnya dulu ya, yang warna merah di bawah, scroll dulu 3 detik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, jadi see you next vlog ini. Halo sahabat semusku, semangatmu semangatku. Jadi setelah kemarin berangkat dari rumah jam 2 terus melewati proses, dan sekarang udah jam 10 pagi dan semuanya udah kelar, alhamdulillah sekali. Kalian tungguin ya lagu aku yang terbaru ini, dan aku sekarang mau pulang, mau pamit sama Mas Gilang nih. Halo Mas Gilang, thank you banget. Sama-sama, hati-hati Mas Gita. Okay. Tungguin lagunya, pokoknya lagunya dalam, pokoknya tentang kisah kehidupan anak perantau. Iya, ini kita semua perantau di sini nih. Ini udah, terima kasih dia buat mantan vokalisnya Mr. Pep udah bantuin nemenin di sini kameramen. Pokoknya udah, tanpa mereka mungkin nggak jalan ini. Ini lagu ini. Ini juga halo basisnya Mr. Pep. Ya, kita berdua udah selalu support buat Takun Kunil. Selalu. Oke. Oke dong, semangatmu semangatku dong. Semangatmu semangatku. Anjay, ini juga. Pokoknya semangatmu dukung terus. Dukung berapa? Semangatmu semangatku. Berapa? Semangatmu semangatku. Woi, mantap. Terima kasih. Ini sahabat musku semua. Oke guys, kita langsung Mas on the way pulang. A few moments later. Oke, sahabat semuku, jadi setelah kita tadi dari Cibubur, sekarang aku ada di mana sih, mana ini masih? Di rumah, di halte busway. Oke, teman-teman sebutku, jadi tadi setelah kita habis makan dari Cibubur, sekarang aku lagi ada di halte busway Harapan Bunda, dan kita harus berpisah di sini karena kita beda arah, dan aku masih mau bikin konten lagi ke acara-acara meet up, dan mereka mau pulang. Jadi kita pisah di sini, thank you. Hati-hati bro. Hati-hati juga. Aku hari ini diantarin sama abang ini. Mantep. Oke, pakai helm bang, biar kita mentaati peraturan. Aman. Oke. Oke, jalan bang. Oke guys, harus pakai helm, kita jalan. A few moments later. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah diantar nih dengan selamat sama abang. Siapa bang? Bang Akbar dari bang Grab Akbar, Bike. Grab Bike. Oke bang, abang ini mantep banget dah. Keren. Jangan ya. Jangan lupa subscriber ya. Oke. Subscribe ya. Abang ini nanti mau bikin YouTube juga nih, abang. Oke. Sip. Udah punya channel ya? Udah punya channel, LF channel ya di YouTube. LF channel. Ya, subscribe juga ya. Oke, ntar. Oke, okay, sip. Oke, okay, thank you bang. Yo, ya bang. Okay. Thank you bang. Oke. Okay. Semangat terus bang. Sip. Oke. Okay. Oke okay, guys, jadi kita mau lanjut lagi naik kereta dan tetap ikuti vlog aku. Thank you.